agen perwakilan Budiman Bekasi, Terminal Bekasi. Gak jauh dari parkiran bisnya. Di depannya, teman-teman. Jadi udah di parkiran Budiman nih, teman-teman. Nah, ini unit yang kita incer hari ini. Yang Jetbus 5. Tapi infonya ini berangkatnya nanti malam. Ini posisinya jam 4 sore ya. Kirain tuh berangkat sore ini, ternyata baru datang, baru nyampe dari Tasik buat nanti malam berangkat ke Tasiknya. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Kebas Galeri atau Kevin Sebastian. Pada hari ini saya sedang berada di Terminal Bis Bekasi, Jawa Barat. Hari ini rencananya mau pergi ke Tasik, mau nyobain bis barunya Budiman. Jadi bis barunya Budiman yang Jetbus 5 itu jalan rute Bekasi-Tasik. Nah, ini sekitar jam 4 sore di Terminal Bekasi. Udah parkir beberapa unit bis Budiman yang sedang mengantri jam untuk berangkat ya. Nah, setelah saya lihat tadi unit yang mau dinaikin yang Jetbus 5 tuh parkirnya di belakang. Baru nyampe teman-teman dari Tasik. Dikirain itu berangkatnya sekitar jam-jam 4, setengah 5 sore dari Bekasi. Ternyata bisnya baru sampai dari Tasik jam 3-an. Nanti diberangkatkan kembali dari Bekasi itu sekitar jam 7 atau jam 8 malam, teman-teman. Tergantung antrian sama tergantung penumpangnya nanti. Jadi kalau begitu kita pergi dulu untuk nongkrong dulu, teman-teman, sambil nunggu jam. Dan nanti gimana keseruan videonya, saya akan lanjutkan videonya sekitar jam 6 apa jam 7 malam ya. Oke, ditonton terus videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, ini jadi sekarang udah di Terminal Bekasi lagi. Jam 8 malam, posisi di parkiran bis Budiman. Tetap mau ikut yang Jetbus 5. Jadi ini sekarang antriannya tinggal 2 mobil lagi. Bis yang Jetbus 5 nya di belakang yang ini. Jadi nanti bis yang ini maju, Jetbus 5 nya juga maju jatahnya. Perkiraan sih jam 9-an ya. Jam 9 atau ya jam 9 berangkat dari sini, dari Bekasi yang Jetbus 5. Mau naik Budiman ke Terminal Bekasi, bisa langsung datang ke loketnya. Loket Budiman Terminal Bekasi. Tiketnya tiket setukan 95.000 rute Bekasi Tasik, kelasnya eksekutif. Nah, ini yang bodi nomor 39 persiapan mau berangkat jam 20 lebih 45, jam 9 kurang 15. Nah, ini persiapan disodok sama Jetbus 5 nya. Jetbus 5 nya yang ngetem ntar di parkiran.
ini tuh menggunakan body Jetbus 5 single glass, body terbaru dari karoseri Adiputro Malang. Ini bisnya baru rilis beberapa waktu yang lalu dan langsung dioperasikan untuk rute Bekasi Tasik. Sementara baru jalan 1 unit, teman-teman. Budiman body Jetbus 5. Kita lihat interiornya yuk. Nah, ini dia interiornya. Masih bau karoseri, ya ampun. Ini untuk dashboard dari Jetbus 5 yang terbaru. Nah, untuk sasisnya ini pakai Mercy 1526. Ini yang palangnya masih palang 2 setirnya. Oke, sasis lama ini. Oke, ini dia untuk interiornya, teman-teman, dari bis Budiman Jetbus 5. Total keseluruhan seatnya itu sekitar 39, 40, 142, sekitar 42, 43 seat. Non toilet. Ini untuk pintu belakangnya, teman-teman. Keren banget ini interiornya, asli mewah. Untuk bagasi kabinnya seperti ini, bagasi kabin yang model terbuka, ada speaker di atasnya. Seatnya ini pakai seat Aldila, teman-teman, dilengkapi dengan bantal, armrest, reclining seat, dan legless. Bis Budiman seatnya seperti ini, keren. Tapi tanpa selimut ya. Jarak interior, teman-teman, jarak antar seat, space kakinya. Masih longgar, nyaman. Wow. Lover AC-nya ampun mewah banget, keren. Lampu bacanya nyala, ya toh. Keren. Terdapat USB port charger di masing-masing operasinya. Jadi teman-teman yang mau naik bis ini tuh, untuk jam pemberangkatannya tuh kalau dari Bekasi belum pasti, teman-teman, antara jam 9 atau nggak jam 10 malam. Namun kalau dari Tasik on time itu berangkat jam 9 pagi. Dari Tasiknya itu jam 9 pagi arah Bekasi, teman-teman. Nah, ini baru berangkat lagi ke Tasik sekitar jam 9, jam 10 malam, tergantung antrian di terminal Bekasinya. Untuk tarif dari bis Budiman sendiri, teman-teman ya, ini bisa teman-teman lihat tertempel di kaca bis. Bekasi Tasikmalaya 95.000, Bekasi Rancaengkek 70.000. Ini tarif resmi.
depan. Hujan, terus hujan. Terima kasih, Roba. Halo.
penjual tasik untuk mohon kembali ke tempat duduk semula karena bis cepat kelima asal lokasi. Thank you.
Thank you.